Okay, saya akan merindui okay, sebab ini kan last episode Pujaan Hati Kanda. Pujaan Hati Kanda pun dah habis. Soalan Budi pasal apa yang Sarah akan merindui selepas ini dan saya akan merindui sangat suasana masa syuting Pujaan Hati Kanda. Sebab kru, pelakon-pelakon semuanya macam satu keluarga. So saya akan rindu perasaan itu dan saya juga akan merindu untuk jadi Nadine. Bila datang event semua pun kita dress up sebagai Nadine dan saya akan rindu look-look macam ni, look-look karakter Nadine, dan saya akan rindu semua komen-komen yang walaupun orang kecam Nadine, tapi saya akan rindu orang kecam Nadine. Saya juga akan rindu orang cakap-cakap pasal Nadine dan saya harap selepas ini dapatlah bekerjasama lagi dengan pengarah Pujaan Hati Kanda Abang Ion dan juga pelakon-pelakon Pujaan Hati Kanda Mira, Remy, Azhar, Rin Rahim, Syazwan. InsyaAllah kita akan adalah job-job lagi bersama dan saya akan merindulilah peminat-peminat Pujaan Hati Kanda dan saya berharap yang peminat Pujaan Hati Kanda akan mengikuti kami dalam drama-drama yang lain yang akan datang, insyaAllah. Viewing party sangat meriah tadi masa datang. Ya Allah, ramainya peminat kat luar sana. Semuanya comel-comel, semua cakap hi Nadine kan, and then ramai orang tak sabar nak tengok last episode, nak tengok reaksi semua orang dekat social media nanti, nak tengok macam mana. Dan harap-harap semua orang akan sukalah ending Pujaan Hati Kanda. Okay, next, selepas Pujaan Hati Kanda, saya akan bertukar watak, kita bertukar 360 daripada Nadine. Saya akan membawa watak Arisa untuk drama Hero Bomber RTM yang kedua. Yes. Jadi saya akan memegang watak yang agak lasak sikit dan itu akan menjadi satu cabaran lah sebab kita dah biasa macam kita dah biasa jadi Nadine. So kita kena tukar pula, kita kena jadi orang lain. Okay, untuk penonton-penonton Pujaan Hati Kanda, terima kasih banyak-banyak kerana setia menonton drama ini dan memang itulah sampai trending sangat, sampai nama Nadine tu pun boleh trending dekat Twitter. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Memang tak sangka lah drama ni akan sepopular ini dan saya juga bersyukur, saya berterima kasih kepada TV3 dan juga kepada Flavets yang jadi sponsor drama ini, dan saya berterima kasih sangat-sangat kepada Abang Ion, pengarah Pujaan Hati Kanda, dan penonton di luar sana. Saya berharap yang anda akan apa yang kami melalui dalam drama ini, korang boleh ambil benda tu, benda yang baik korang ambil sebagai benda yang elok, dan benda yang tak elok tu ambil sebagai pengajaran dan jangan ikut atau jangan buat benda-benda macam tu. Okay, kita ikut yang baik sahaja.